Kemudian Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "I'mal li akhiratika bigadri baqaika fiha." Lakukan untuk akhiratmu sesuai dengan kekalnya kamu, abadinya kamu nanti di akhirat. Kau akan hidup selamanya di akhirat. Perjalananmu panjang di akhirat, tidak ada lagi tahun dan bulan, bahkan tidak ada lagi hitungannya. Butuh bekal yang banyak, butuh sangu yang banyak dan yang sempurna, dan sebaik-baik bekal adalah takwamu kepada penciptamu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari aktivitas kita di rumah, di luar rumah, jadikan bernilai ibadah dengan niat yang salehah, sehingga bukan hanya di masjid ibadahnya, bukan hanya di atas sajadah ibadahnya, bermuamalah dengan orang lain penuh dengan kasih sayang, menebar senyuman, membantu dan memudahkan urusan orang pun bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai akhirat di sisi Allah. Jadikan semua duniamu bernilai akhirat dengan niat yang baik. Kam min a'malid dunya tasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Berapa banyak amalan dunia menjadi amalan akhirat dengan niat yang baik. Sebaliknya, kam min a'malil akhirah tasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amalan akhirat berubah menjadi amalan duniawi karena buruknya niat dari pelakunya. Maka di pesan khutbah yang berkah ini, tatalah niat yang baik, berangkat kerja, keluar dari rumah, apapun aktivitas baiknya diniati untuk ibadah, maka semua tertulis ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tertulis akhirat semuanya, hingga kita bisa bawa jadi bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.